Tewasnya Barada Rizky Dwi Wicaksono di tangan sekelompok pria berambut cepat membuat prihatin Kapolri Jenderal Sutarman. Ya, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman berjanji akan membantu keluarga korban yang ditinggalkan almarhum. Ungkapan keprihatinan itu diucapkan Sutarman usai mengikuti hari jadi Polri yang ke-68. Mungkin mau cuti, mau ada kegiatan cuti di depan UI, di depan UI dikeroyok oleh masyarakat. Sedang dalam proses kita.